Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Sera Faradila Yuke, biasa dipanggil Anjani. Awalnya sih nggak ada niatan kamu mau gabung di dunia entertain, tapi setelah berproses berjalannya waktu, saya makin kemari makin suka kak, karena emang suka aja kak. Suka aja, cocok sih. Makanya sampai-sampai jadi rutinitas. Jadi bisa bagi waktu antara dunia entertain. Tantangannya sendiri sih kak, karena ini audisinya online, ada plus dan minusnya juga. Kalau yang plusnya itu kita nggak langsung dilihat kak. Ya itu. Nggak langsung dilihat wujudnya ya, gitu. Palingan cuman se bagiannya aja. Terima kasih Anda selalu masih bersama kami dalam channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton ya. Kali ini Studio 1 akan lagi menghadirkan dan sharing dengan tamu-tamu yang spesial. Kali ini sosoknya luar, beliau agak berat. Ini gadis cantik sekali. Ini biasanya kalau saya sudah bilang gadis pasti tertahan di situ. Saya mau mantengin sampai di detik terakhir. Wajib. Kenapa? Karena gadis cantik yang ada di sebelah saya ini akan sharing dengan kita dan buka-bukaan. Buka-bukaan apa Datu Mbak Put? Iya nantilah ya, paling Instagram lagi. Enggak yang macam-macam, tenang aja. Selama masih di Berita Kota Makassar itu semuanya masih aman terkendali. Amin. Enggak lama-lama ada Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya. Waalaikumsalam. Ini memang ini kopiannya Angelina Jolie. Aduh, ini kalau saya duduk di sini terus lihat tamu-tamu saya, talent-talent saya kayak gini, terus pakai sas kayak gitu, saya rasanya jadi insecure. Kenapa? Nanti kita bahas ya sasnya. Tapi kalau teman-teman lihat kamera dan nge-shoot sas yang dipakai sama Anjani itu, di atasnya ada TSM. Udah tahu ya TSM ya, Trans Studio Mall. Nah, stop sampai di situ, tanya dulu Anjani, apa kabar hari ini sayang? Kabarnya luar biasa banget kan. Enggak menyurutkan basah-basah hujan di luar ya. Hujan dipaskan aja ya. Yeah. Pokoknya aktiviti kita harus berjalan, rencana kita juga harus jalan ya, semuanya lebih ke effort kita, semangat kita, usaha kita untuk menjalani kehidupan kita. Wah, saya rohani sekali hari ini. Anjani nih, tak kenal maka tak sayang teman-teman, kakak, aduh cantik sekali itu tamu, iya memang, tak kenal maka tak sayang. Silakan Anjani kenalkan diri Anda dulu, nama lengkap. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Sera Faradila Yuke, biasa dipanggil Anjani. Oke. Pak, kenapa he nama cewek-cewek yang panjang-panjang itu cantik-cantik, cakep-cakep ya? Saya. Oh, ini saya sudah lihat di layar, tapi sebentar ya, nanti kita buka-bukaan Instagram. Boleh kita buka-bukaan kakak nanti ya? Oh, boleh. Boleh banget. Suka sekali saya. Nanti kita buka-bukaan supaya teman-teman ya, wah itu tetangga saya Mbak Putri. Kenapa bisa sampai Berita Kota? Oke, yang belum kenal Anjani, kudu wajib kenal Anjani melalui kenalan aja dulu sosial media, DM-DM-an atau chatting-chattingan. Nantilah untuk tindak lanjut keseriusannya baku atur jo sama mamanya Anjani. Oh. Nah, itu pun kalau Anjani masih sendiri. Anjani, anyways, yeah. TSM Icon 2018 kak. Wow, ini sudah ibarat kalau di sekolah sudah senior. Iya, tahun ini baru lengser. Lengser sudah. Iya. Kalau begitu saya sudah semakin excited sekali. Kalau ditanya Kanjani suka cinta sayang sama dunia entertain sejak umur berapa? Sejak SMP kelas 3 kak. Wih, kelas 3 SMP sudah, iya ya, berarti kalau kelas 3 SMP ada lomba, ajang pertama kali yang Anjani ikuti adalah? Itu model HAN yang diadakan di salah satu mall di Makassar juga kak. Itu pertama. Pertama, pas ya, kelas 3 SMP? Pertama kali, waktu itu saya masih pakai high heels 5 cm kak. Itu dulu? Waktu pertama kali saya sekali. Itu kelas 3 SMP udah 5 cm apa? 5 cm high heels kak. Sekarang? Sekarang 17 cm.
belajarnya itu sih kak otodidak. Otodidak. Didampingi sama ibu juga. Enggak ada basic sama sekali. Kali aja mama model nih, jangan sampai. Enggak kak. Kalau mama sih vokalis. Vokalis. Waduh, pemirsa ya. Ini timpanya gimana nih, mamanya vokalis, anaknya modeling. Makanya biasanya kan kakak tanya kali aja kalau bentukannya anaknya begini, biasanya tuh mamanya jatuh-jatuhnya, "Ya, Kak, mama saya juga mantan model." Iya, ternyata, betul. Mantan vokalis. Aduh, mamanya. Undang ke sini deh mama suruh nyanyi ya. Satu album datu. Oke. Iya. Anjani anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak saya anak pertama dari 3 bersaudara, Kak. Anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Adik-adik udah pada sekolah atau gimana iya, nih? Iya, yang kedua laki-laki, dia masih SMP, yang ketiga masih SD perempuan. Apa yang memotivasi Anjani, kakak pertama, anak pertama? Adiknya cowok semua? Adik yang kedua itu cowok, yang bungsu itu cewek. Oh, berarti lengkap ya, adiknya ada cewek, ada cowok. Nah, iya. Anjani sendiri kali aja ada yang mirip-mirip serupa dengan posisi ke Anjani itu, yang memotivasi seorang Anjani untuk bertahan di dunia entertain, siapa dan apa? Yang pastinya yang pertama orang tua kak, karena kebetulan ayah dan ibu saya juga mensupport. Oke. Okay. Oh, ada diizinin berarti ya? Iya, betul. Oke. Okay. Terus apa yang membuat Anjani bertahan di dunia entertain? Ada apa dengan dunia entertain sampai Anjani kok suka sama dunia entertain? Awalnya sih nggak ada niatan kak mau gabung di dunia entertain, tapi setelah berproses berjalannya waktu, saya makin kemari makin suka kak, karena emang suka aja kak. Okay, suka, iya ya. suka aja, cocok sih. Makanya sampai jadi rutinitas. Jadi bisa bagi waktu antara dunia entertain dan kuliah juga. Oke. Iya. Jadi, saya belum pernah dapat tuh jawaban dari seorang talent. Ya kak, usia sekarang berapa kakak? 21 tahun. Sama. 21 tahun ya, ini modelnya kayak gini ya. Oh, kalau saya laki-laki, saya kasih uang panah ibu. Susah. Oke. Saya sudah gak tahan lihat layar pemirsa ya. Ini kita sharing, kita buka-bukaan sayang ya. Iya boleh. Instagram apa namanya kakak? Anjani_Sera. Anjani_Sera. Yang belum follow langsung follow, yang sudah follow terima kasih. Di sana sudah ada, waduh panjang banget itu bio ya. Anjani Sera Faradila Yuke. Sebentar, kita sebelum turun-turun ke bawah, Anjani ini orang mana sih aslinya? Asli, saya Batam, Kepulauan Riau, Kak. Widih, pantes looknya. Mama, papa, memang ada dari sana juga? Enggak. Kalau ayah asli Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kalau ibu ada campuran Makassar sama NTT. Wow. Hasilnya jadi kayak gini ya. Aduh, kalau kakak perempuannya cacaka begini. Yang kedua, tiga, bagaimana itu ya? Luar biasa. Ini jarang-jarang loh ada yang di luar dari. Ya oke lah, mama orang Makassar. Ada Sulawesi Selatannya. Tapi papa Padang, Sumatera ya? Iya. Padang, mama juga ada. Iya, cuma lebih kental ke ayah. Aduh, Padang. Ini ada bau nasi Padang gak nih? Oke, okay. Ini mau pemirsa. Siang nih kak, siang nasi Padang. Cocok sudah. Instagramnya Anjani Sera Faradila Yuke. Di sana sudah ada bio ya teman-teman, kita bisa lihat. PBI itu apa kakak? Putri Bumi Indonesia, Sulawesi Selatan 2021. Serius? Iya. Kapan? Di mana acara itu? Acaranya kebetulan waktu itu sementara ini kita lagi PPKM kak, corona ini. Jadi audisinya online, semuanya online. Terus mulai audisi sampai grand final itu online. Terus enggak online? Terus cara enggak ada catwalk gitu? Ada sih kak, cuman dikirim ke panitia. Jadi nanti pada saat disebutin nama saya, nanti ditampilkan di layarnya. Nanti dia live di YouTube kak. Ya, live di YouTube. Luar biasa. Selamat dulu deh buat Anjani dinobatkan menjadi Putri Bumi Indonesia Sulsel 2021. Tantangannya di sana apa, Kakak? Apa yang membuat wah agak berat nih? Apa yang men-challenge Kak Anjani apa? Kalau tantangannya sendiri sih Kak, karena ini audisinya online, ada plus dan minusnya juga. Iya, plus dulu. Kalau yang plusnya itu kita nggak langsung dilihat, Kak. Ya itu. Nggak langsung dilihat wujudnya biasa, gitu. Palingan cuman sebagiannya aja. Terus kalau misalkan tantangannya itu kalau online, dia itu kak, kita harus didorong untuk
ngonten. Ngonten, tantangannya itu dia ngonten, upload di sosial medianya kita masing-masing, terutama Instagram. Oke, kayak gitu. Jadi dia ada dikasih dari panitianya challenge hari ini buat challenge ini, hari itu hari berikutnya lagi buat challenge ini. Sesuai deadline-nya aja, Kak. Kayak beda-beda, gitu. Everyday beda-beda. Iya, betul. Luar biasa dan terbukti Anjani bisa dan dinobatkan menjadi PBI Sulsel 2021. Next kita kebalik tuh, harusnya 19 di bawahnya 21 kakak, tapi gak apa-apa deh, kita baca dulu ya. TSM Icon 2014 yang sekarang dipakai Sasnya, iya, kemudian runner up 4 ya, Miss Beauty 2018, terus runner up 2 Miss Tough, itu apa tuh Tough? Tough Trans Autovaganza. Wow, ini saya curiga kamu yang punya Trans Studio ya. Terus 2018 terus ya, runner up. Iya, ikonnya kayak. Iya, makanya runner up 1 Duta Ray ini apa nih? Itu real estate. Oh, perumahan, Kak. Widih, properti aja bangga ya. Widih, keren banget. Terus terakhir adalah best perform Duker Fajar dulu. Wah, ini best luar biasa. Best performance Duta Keker Fajar. Oh, Duta Keker betul. Jadi so far ya, teman-teman bisa lihat, tapi so far kayaknya enggak ini aja karena bio kan terbatas. Iya. Enggak mungkin yang dari 2000 kelas 3 SMP tuh ditulis pemirsa. Jadi yang ya 3-4 tahun terakhir lah ya yang bisa di show dan ditunjukkan di bio. Yang namanya sosial media ya memang harus seperti biasanya itu. Biasanya gak cukup sih Kak kalau di bio. Iya, gak cukup pemirsa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kita turun-turun ke bawah. Waduh, gila sih ya, ini anaknya siapa? Ini ya kayak gini banget. Ini memang dari dasarnya kelas 3 SMP ya, udah bentukannya kayak gini, luar biasa. Ini activity sekarang kegiatan sehari-hari apa Kak? Photoshoot atau gimana nih? Kalau photoshoot sekarang Kak, sampingan Kak. Cuman kalau misalkan mau bagi waktu boleh. Wah, kita aja. Ayo, fotografer yang lagi lihat atau bapak ibu yang punya brand, desainer-desainer yang punya baju busana, bingung nyari model mana? Kayaknya Anjani bisa dijadikan nomor satu. Langsung calling aja. Di sana kan ada, bisa DM dulu lah ya Kak Anjani. Bilang Kak Anjani, gimana nih? Ada bisa gak? Ya pokoknya urusan sama Anjani lah ya. Kita saya cuma bisa sharing. Kalau saya sih pribadi kalau ada baju atau apa, Anjani cocok-cocok aja. Makanya udah terlatih dan hidup dah tuh baju. Nah tuh lihat dah. Banyak sekali foto-foto postingan-postingannya Anjani. Duh, photoshootnya ini. Ini emang kamu looknya kayak bukan orang Indonesia enggak nih? Asli Kak, ya, asli ya, Indonesia. Udah 100% Indonesia punya. Ini luar biasa banget. Di usia 21 udah bisa berprestasi dan nge-up terkait dengan bakat dan talentanya di dunia entertain. Wow, luar biasa. Wah, jadi Tomb Raider dah tuh. Iya. Luar biasa, keren. So far enggak ada, belum ada panggilan main film atau udah pernah main film nih? Belum pernah sama sekali sih Kak. Tapi saya curiga setelah ini kayaknya ada ya, karena amin karena saya lihat dari postingan itu kayak, makanya Kak tanya apakah sudah ada sebelumnya. Tapi siapa? Pernah pengalaman ikut casting sih Kak, tapi kalau main film belum pernah. Iya, nanti kita doakan sama-sama ya. Ayo Bapak Ibu yang punya PH atau produksi-produksi, silakan monggo join atau ngajak Anjani nih Kakak, ada open apa tuh, open casting atau enggak usah di casting lah ya, langsung aja deh sekalian kasih skenario kayak gimana atau toko apa atau apa-apalah, silakan monggo. Jadi so far luar biasa. Tapi sejauh ini entertain yang membuat Kak Anjani bertahan itu kan ada 2018, 19, 20, 21 terakhir dah tuh. Ada apa sih yang ter kata-katain satu kata buat entertain? Luar biasa Kak. Luar biasa. Tapi katanya agak ganas. Kenapa itu? Ya, sebenarnya sih Kak, kalau Kakak bilang agak ganas itu tergantung dari pribadi masing-masing. Cocok. Terus kalau pintar-pintarnya kita aja Kak. Kalau Anjani satu kata, ya kan tadi luar biasa. Luar biasa apa dulu nih? Luar biasa beratnya atau luar biasa happy-nya tuh gimana di dunia entertain? Namanya dunia entertain Kak, pasti kita lebih banyak ke happy-nya. Kayak gitu. Kalau setahu saya sih Kak pribadi. Itu tanggapan Anjani. Jadi enggak ada yang larang. Oh, enggak ya. Itu kan Bapak Ibu. Anjani bilangnya ya I'm happy di entertain. Ya suka-suka betul, aja betul. Bukan berarti karena sekarang enggak mengikuti audisi-audisi
Ya karena itu dia, kita mau tanya nih aktivitasnya sekarang apa ini Kak Anjani? Aktivitas saya saat ini kak, saya dipercayakan sebagai admin di salah satu perusahaan di Makassar. Luar biasa. Gimana ini kalau ada di saya? Ini saya ini baru-baru ya saya lihat talent atau ketemu talent, saya bicara dengan talent yang selain biasanya kan saya sekolah kakak sambil model, saya kuliah kakak sambil model. Nah ini beda. Ini ada dunia entertainnya beberapa tahun yang lalu, but nggak mengurangi eksistensi sekarang masih ada tawaran photoshoot kan? Oke, itu di luar dari itu. Menjadi seorang admin perusahaan. Company itu besar kakak? Iya betul. Besar sekali, jadi gak bilang, ah gak semua sih kak, company apa dulu nih. So far kata-kata company atau perusahaan itu gede. Admin itu kayaknya garda terdepan untuk kasih tahu nih ke customer, yeah. Kasih tahu ke masyarakat, orang di luar sana, ya siapapun yang pengen tahu ke company itu, ya lewat admin. Gak mungkin dong ke satpam, jagain perusahaan aja, itu gak mungkin dong ke manajer keuangan. Ngapain mau nanya-nanya ke manajer keuangan ya? Admin ini nih, kalau kakak udah berapa lama di dunia per admin itu? Sebelumnya kakak tahu nggak Auce Kongko dan Sei Sapekana? Iya tahu. Yeah. Pernah datuk ke sana? Iya. Saya admin di situ kak. Seriusan? Waduh, ini yang balas-balas kita ada di sini pemirsa. Aduh, kebongkar ya. Aduh, saya buka dulu chatku deh. Apa sudah saya chat sama Anjani ternyata udah handle Kak Anjani. Iya betul. Waduh, kak. Waduh, ayo seluruh ini cabang Indonesia atau cewek-cewek atau siapa aja nih yang, aduh gimana sih admin lambat banget, slow respon atau gimana? Ada orang yang tulis. Tapi sejauh ini sih kak saya fast respon. Oh fast respon ya itu dia, makanya kali aja dia bilang, ah enggak mbak saya, makanya saya lalu sampai habis kayak blok, saya blok juga adminnya. Ngapain admin juga di blok gara-gara nggak direspon, nggak ada ceritanya. Oke, all you can eat dan yeah, sei all you can eat dan sei sapi kana ya kana itu ya, wow luar biasa. Jadi handle oke, pertanyaan ini kan di luar dari company itu yeah. Dua-duanya satu company atau gimana tuh kakak? Satu perusahaan kak, tapi cuman beda brand aja. Ya makanya dia satu rumah kan, makanya dia bilang pas kita naik, kok saya sapi, kita mau makan all you can di atas. Iya. Oke. All you can eat-nya lantai 2. Nah, ini suka saya nih. Sapi karena lantai 1. Iya, betul. Admin nih mumpung ada masternya yang bisa handle. Sejauh ini suka duka menjadi seorang admin apa? Mau dukanya dulu atau sukanya dulu? Terserah, monggo. Kalau dari dukanya dulu deh kak. Iya duka. Ini kita dengarkan duka dari seorang admin perusahaan yang luar biasa. Ini teman-teman yang Ouco kan udah terkenal. Kalau buka Instagram udah seliwir-seliwir dah tuh. Iya betul sekali kak. Kalau bagi pribadi saya sendiri, kalau dukanya itu sih kak, kita harus menjaga mood kita agar selalu ceria. Dengar dari hari perempuan? Gimana tuh kalau misalkan lagi lagi tit tiap bulanan kan ada jadwal bulanan banget ke, soalnya kalau ngadapin customer apalagi customernya lagi masuk komplainan di DM, kita harus belajar atur moodnya kita supaya kita responnya juga baik. Biar juga admin ya. Jelas. Oke. So far ada yang macam-macam nggak nanya-nanya di luar? Nggak ada sih kak, cuman ada apa? Biasanya kalau misalnya di DM itu biasanya mungkin ada orang yang salah kirim atau gimana kirim. Itu biasa saya iseng juga sih, cuman isengnya bukan berlebihan kak. Cuman iseng aja gitu. Contohnya itu kan kak, kalau misalnya di Auce aja ya. Iya Auce. Kalau di Auce itu dia ada promonya kak. Oke. Nah promonya itu ada yang promo couple. Oke couple. Nah couple ada yang tanya, Mbak bisa nggak kalau misal kak bisa nggak kalau misalkan nggak sama cewek cewek cowok gitu, bilang oh iya bisa, kalau sendiri bisa nggak? Biasanya saya balas sama mimin aja boleh. Sama adminnya boleh, monggo mas, monggo nggak apa-apa. Kayak gitu kan sih kita udah tahu adminnya siapa. Udah biasa, kelihatan iya, betul. Biasanya juga ada yang salah kirim kayak gitu kak. Saya balas aja yuk kak Ouco Kongko kak. Jadi proses kerja seorang admin khususnya di perusahaan yang lagi siapa Kak Anjani handle, itu dia beroperasi dari sesuai jam yang ada itu jam 8 sampai jam malam gitu.
Iya. Oke. Okay. Wow, luar biasa ya. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Sukanya jadi admin apa? Sampai betah jadi admin ini. Sukanya, kebetulan saya juga admin TikTok-nya, Kak. Jadi saya suka TikTok juga. Jadi itu sukanya aja kayak gitu, Kak. Oh, jadi kalau misalkan ada kontennya terus ada saya, ya kasarnya gitu numpang eksis. Karena kebetulan saya sendiri sih, Kak, karena pintar-pintarnya kita aja. Jadi kalau misalkan upload kontennya sama voice over-nya juga berjalan selama terus biasanya diiklankan. Nah, di situ terpampang sayanya. Kayak gitu, Kak. Gila sih, luar biasa. Kalau gitu nanti berita foto main ke Aceh ya. Iya, boleh. Udah ada minimal. Hubungi kontak di bawah ini ya, Kak. Kita udah susah banget ya dari ya, langganan iya, kok berita kota nggak pernah kesana gitu kan, Kak, adminnya udah di sini, nanti di sana kita sama ownernya dah tuh melalui Mbak Jani. Seorang admin. Nah, so far selama sudah berapa lama menjadi seorang admin, Kakak dipercaya untuk menghandle itu? 2 tahun. Udah 2 tahun, nggak main-main. 2 tahun berdirinya sebuah perusahaan yang di dunia ya kuliner lah ya, yang ini kayak gini-gini makanan. Itu Kak Anjani mampu bertahan dan eksis di dunia admin itu, ya konsisten itu. Sebelumnya SMA di mana, Kakak? Kok bisa jatuh-jatuh ke SMA, ke seorang admin ini? Biasanya minimal ada basic nih. Jangan bilang, Kak, ini bertabrakan banget sama itu jurusan saya sih. Dimana? Sekolah di mana? Sekolah saya SMA Negeri 9 Makassar, jurusan IPA. Aduh, gimana ya? Nah, ini tapi nabrak-nabrak sih, iya, Kak. Nabrak, tapi ini jadi apa namanya? Saksi hidup apa testimoni atau apalah ya, pokoknya terserah. Iya. Maksudnya kan anak-anak bilang begini, "Saya IPA. Mau kemana ya? Saya IPS, mau kemana ya?" Iya. Mungkin bisanya mikirnya kayak gitu, nggak mungkin saya IPA masuk apa seni atau apa, pokoknya yang di luar dari hitung-hitungan atau apa. Ini ya semua pekerjaan itu baik adanya, yang penting memang positif dan halal. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mood dan bakatnya kita, kalau emang kita bisa belajar dengan jobdesk nih ya, jobdesknya kayak gini, dilihat dulu mampu nggak? Ternyata Kak Anjani mampu, di luar dari basicnya waktu SMA IPA. Betul, Kak. Pikir aku kejuruan datu. Admin, ngurus apa. Tapi kan so far kalau milenial kayak begini udah tahu lah ya, TikTok hiasannya kayak gimana, maunya kayak gimana, moodnya kayak gimana. Tapi memang semua dikontrol dari seorang admin. Anjani di sana hadir nih ya. Hati-hati ya. Ini yang WA sembarangan atau salah kirim, Mbak Put. Jangan bilang salah kadang kirim. Kadang yang panggil Mas, Kak. saya mau balas bilang aku bukan Mas, Mbak. Aku bukan Mas, Kak. Iya, itu biasanya kan disembunyikan ya. Kita bingung nih. Permisi, Mbak, Mas, siapa aja lah ya adminnya. Jadi disembunyikan, Kak. Iya, yes, betul. Jadi itu salah satu privacy dari seorang admin adalah who is yang ada di belakangnya dia, kan. So far harapan ke depan ya, okelah, kerjaan masih akan terus berjalan. Ke depan ada plan apa, Kak Anjani? Mau nikah atau gimana? Amin, semuanya mau nikah sih, Kak. Semua mau nikah dan pada waktunya. Iya. Oke. Harapan ke depan ini semoga lancar kuliahnya juga, Kak. Sama pekerjaan juga. Ntar dulu, ini kamu kuliah, kamu kerja, nggak bisa kayak gitu, sayang. Kamu bisa. Iya. So far sekarang kuliah ada di mana nih sekarang? Saya kuliah di STIM Kandayani Makassar, jurusan Sistem Informasi, semester 4. Wow. Oh, agak cocok lah. Sudah mulai agak cocok tuh informasi dengan media untuk mulai jodoh ya, Kak. Ya udah mulai ada sedikit ada chemistry-nya di luar dari yang tadi SMA IPA jadi admin, but it's okay. Itu yang penting. Aduh, dia handle-nya bukan main-main, pemirsa. Semua WA yang masuk itu harus di-handle, semua harus dijawab, semua harus direspon. Dan responnya juga harus baik. Nanti dulu ya, saya balas dulu ini, kan mungkin kasarnya gitu. Orang semua enggak mau datang ke sana, tapi Auce bisa hadir eksis sana ya. Kurang lebih ada admin yang luar biasa. Keren sekali. Terima kasih, Kak. Bangga nih adek-adeknya ya. Nih adeknya Kak Anjani bangga, sayang. Kakak bisa kuliah juga, bisa handle kerjaan juga. Tapi so far semuanya kan jalan dengan baik adanya. Yang penting Anjani bisa fokus untuk memprioritaskan mana yang lebih dulu, mana yang lebih bisa dijalankan lebih dulu lah ya. Oke. Semangat untuk teman-teman. Silakan Anjani say something untuk teman-teman yang seusia Anjani, di bawah Anjani, di atas Anjani. Silakan, sayang.
untuk teman-teman semuanya, motivasi saya sesuai pribadi saya sendiri, yes. Motivasikan diri kamu sendiri agar menjadi update yang terbaru, karena kita selalu belajar dari kita ambil pelajaran dari setiap pengalaman. Buktikan bahwa kamu bisa. Buktikan ya. Bahwa kamu bisa, itu intinya. Betul. Karena kalau sekedar ya oke lah, saya sudah dengar semangat dari Kanjani, tapi kalau kamu nggak buktikan ya sama aja. Iya, buktikan. Cuman, dan semangat terus Kak. Buktikan dan semangat terus. Iya, dari looknya Anjani aja selalu senyum terus gitu. Kamu punya tips hidup apa sih, motivasi hidup sampai senyum aja? Saya curiganya lagi nggak mood sama customer ya, nangis tapi senyum. Gimana itu ya? Itu gimana ya kayak? Ya, karena look dari ya oke lah, mungkin HRD menerima Anjani karena vibes-nya itu dapat. Saya aja kalau duduk sama dia enteng aja nih, enak banget. Enggak keras, bener sayang, bener. Makanya kakak tanya, tips hidup kamu apa? Kali aja kita bisa ini kan, bisa, saya bisa tahu, jangan kasih tahu orang lain, saya saja. Kebetulan kalau saya sendiri sih Kak, kalau saya selalu belajar dari pengalaman saya. Orang biasanya bilang kalau hidup itu ambil dari, jadikan pengalaman aja, tapi kalau saya jadi pelajaran, saya ambil pelajaran dari pengalaman supaya saya bisa mengupdate diri saya. Kan kalau aplikasi Kak, kalau diupdate makin baru lagi, yes. Ada fitur-fitur barunya lagi. Nah itu saya Kak, saya menganggap diri saya sebegitu. Dan jangan pernah mendengarkan kata orang lain, mendengarkan isi hati diri sendiri supaya kita menjadi lebih baik lagi, kayak gitu Kak. Yes. Sama semangat terus Kak, pokoknya semangat terus, selalu senyum. Ini saya curiganya emang di Aucha kan disuruh senyum terus ya, jadi adminnya juga memang bawahannya nih, nggak tahu kalau bundanya ngidam senyum. Customer service-nya itu harus senyum. Betul. Jadi gitu. Luar biasa sekali Anjani, terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini. Iya, semangat ya, itu dia tadi. Jadi balik lagi nih, semangat untuk beraktivitas, mau itu kuliahnya semoga dapat selesai secepatnya, kemudian bisa menjadi manajer admin. Manajer admin, pokoknya amin ya robbal alamin. Ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Yeah. So far sudah 2 tahun ini owner. Ini kalau owner nonton atau waduh, siapapun yang ada di tolong aduh. Luar biasa loh ini beli, sudah loyalitasnya udah terjaga 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya, waktu betul, yang banyak sekali lewati, suka dukanya udah pada tahu semua lah ya. Jadi so far doa terbaik buat Anjani, salam buat sama papa mama, adik-adiknya, adik-adik ya, jaga kakaknya luar biasa. Nanti kalau ada undangan dibawa ke Berita Kota. Iya. Pemirsa jangan lewatkan undangan kita dengan Anjani, dapat Anda temukan dan baca lagi di media cetak kami, digital kami, online kami di www.beritakotamakassar.com. Dan jangan lupa nih yang belum download aplikasi Berita Kota Makassar, cus buka Play Store Anda, kemudian ketik Berita Kota Makassar, klik download saja satu kali, temukan 1 juta informasi yang diturunkan oleh Berita Kota Makassar. Akhirnya Putri Sasongko, Anjani pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.